Sejumlah penyandang disabilitas di Kota Jambi antusias saat mendapat pelatihan meracik kopi di rumah kopi yang ada di Kecamatan Telanepura, Kota Jambi. Pelatihan sendiri meliputi pengenalan bahan baku kopi, roasting, hingga proses pembuatan kopi. Pelatihan ini diharapkan untuk memberi keterampilan sehingga para penyandang disabilitas ini mampu mandiri di tengah-tengah masyarakat. Sebetulnya yang kami lihat adalah bahwa kesempatan untuk belajar itu harus terbuka untuk semua pihak. Ya, baik untuk mereka yang seperti kita ataupun mereka yang disabilitas. Nah, dalam hal ini kami membuktikan bahwa ternyata mereka bisa dan mereka punya semangat yang sangat tinggi untuk belajar mengenai kopi ini. Pelatihan bagi penyandang disabilitas ini sendiri dilakukan oleh instruktur dari Jambi dan Jakarta. Jumadi, Kompas TV Jambi.